Sudah hadir, <laughs> sudah hadir dari Usana Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Cendra Gunawan. Halo, selamat pagi Pak Cendra. pagi Apa Pak. Apaan? Baik sekali, terima Pak kasih. Kayak nampak bau baunya bukan orang Bandung nih. Bukan Pak, saya orang Jakarta, tapi kelahiran asli Pontianak. Wow. <laughs> Oke, Pak Cendra, kita ngomong-ngomong ya. tentang Usana Indonesia. Apa sih Usana Indonesia Pak? Boleh dijelaskan Pak? Usana Indonesia itu adalah perusahaan yang memang kalau secara, uh, secara global, mm -hmm. ya, ini adalah uh, cabang dari perusahaan Usana health sciences. Oh oke. Okay. Dari uh, luar negeri, di mana uh, ini perusahaan sudah berusia 31 tahun, mm -hmm. terdaftar di bursa saham New York mm -hmm. dan valid, valid company, solid company dan didirikan oleh seorang ahli ahli nutrisi yang sangat luar biasa imunologis dan bio uh, apa mikrobiologis yang terkenal okay gitu. Luar biasa 31 tahun ya. 31. Ya? Oke. Okay. Dan kira-kira Pak Cendra, apa nih yang bisa kita bagikan khususnya untuk warga Bandung dan juga ini adalah Pak pertama kali loh, Pak, Medical ya. Fair ini diadakan di Bandung dan Luar mungkin di Indonesia ya. 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 Ini ada sekian banyak uh, rumah sakit dan juga klinik yang tentunya juga bisa membutuhkan informasi mengenai nutrisi tadi Baik. yang kiranya bisa kita bagikan. Apa yang mau kita bagikan Pak hari ini? Mungkin nanti uh, di presentasi saya, saya akan ceritakan oh, lebih okay. banyak karena uh, yang paling pasti adalah uh, Yusana itu sudah diterima oleh banyak sekali uh, rumah sakit ataupun mm -hmm. dokter, ya, yep. untuk bahkan diresepkan kepada pasien-pasiennya. Oh iya, yes. okay. karena sudah terdaftar di... Semua buku rujukan dokter dunia. Oke, silakan Pak Cendra. Baik, terima kasih Pak. Uh, selamat pagi, teman-teman semuanya. Ya, uh, terima kasih. Saya sudah beri kesempatan untuk bisa uh, mempresentasikan sedikit mengenai usana ini. Ya, mungkin banyak tamu masih belum ada, tapi terima kasih bapak-bapak yang di depan, ya, pasti tamu-tamu yang diundang ya, uh, sudah hadir duluan. Semoga apa yang saya akan berikan ini bisa memberikan sedikit pandangan. Uh, tentang nutrisi dan tentang Usana sendiri untuk perkenalan uh, kepada Usana. Teman kepada teman-teman di Bandung. Saya kasih, uh, saya berputarkan video singkat mengenai uh, Usana selama 30 tahun ini. Usana family will be the healthiest family on earth. for the future and we've remained true to who we are. Oke, okay. Yusana sudah 30 tahun dan tahun ini sudah 31 ya, teman-teman semua bapak-bapak, ibu yang terhormat. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke sana, saya akan bicara sedikit mengenai kesehatan yaitu mengenai uh, pet, apa kesehatan the true health ya. Nah, jadi kita semua tahu bapak-bapak ibu semuanya bahwa kesehatan bukanlah yang utama, tapi satu-satunya ya karena kesehatan adalah kekayaan kita yang paling besar ya. Saya punya diberikan satu terminologi apa eh, apa istilahnya ya pepatah mengatakan bahwa orang susah kalau kehilangan kesehatan ya sudah seperti seperti sepertinya sudah jatuh di timpa tangga. Kalau orang yang kehilangan kesehatan orang kaya ya. Semua kerja dan usaha yang telah lakukan selama ini menjadi sia-sia. Makanya ini adalah sebuah pepatah yang saya akan selalu ingat bahwa kita kalau sehat itu sangat penting, ya sangat penting sekali buat kehidupan kita. Jadi, oke, okay. kita semua dilahirkan adalah limited edition. Ada nggak, Bapak Ibu, semua di sini yang yang ada benar-benar identical, bahkan identical twin aja nggak ada ya? bahwa itu semua sama kita punya keberbedaan yang berbeda kita punya sel yang berbeda semuanya berbeda we are actually limited edition oleh karena itu kita harus benar-benar perhatikan kenapa kita limited edition ini kita kita harus lakukan apa dengan kehidupan kita oke okay, uh, mungkin bapak-bapak ini ibu-ibu pernah dengar di netflix ya uh, nonton di netflix saya bisa sarankan satu video yang uh, seri yang sangat bagus namanya Blue Zone, Living 100 Year dan sehat istilahnya gitu. Judulnya Blue Zone, dua sesi ya. Dimana disitu diceritakan banyak sekali uh, da, ada beberapa kota di dunia yang bisa hidup uh, banyak banyak orang tua yang hidup 120 tahun dan sehat, 100 tahun dan sehat. Nah kita sebenarnya kita punya waktu 120 tahun di dunia ini untuk bisa hidup, ya dan oleh karena itu kita harus tahu apa yang kita harus lakukan untuk supaya kita bukan hidup tua tapi sakit-sakitan bagaimana kita bisa hidup tua tapi kita sehat dan produktif gitu ya. Oke, okay. tapi kita lihat satu hal yang sebenarnya sangat menghambat kita dalam kehidupan kita sehari-hari adalah apa fakta yang kita makan. Ya, kita sangat susah menjamin bahwa kita bisa hidup dengan makan dengan uh, benar ya. Karena fakta kita, makannya ya nasi goreng ya, yang pizza-pizza, yang uh, junk food, junk food, dan sebagainya. Padahal, kalau kita tahu kebutuhan uh, mikronutrisi kita, itu minimal ada 5 porsi sayur dan buah-buahan lain warna setiap harinya, ya. Dan uh, inilah membuat kita menjadi agak susah untuk melihat uh, bagaimana kita bisa makan sehat, dan kita lihat nutrisi yang ada dalam makanan kita itu juga sekarang sudah berkurang ya dan segala sesuatu produksi juga dikarbit ya Bapak Ibu semuanya ya. Kita lihat nih fakta-fakta yang yang ada di dunia ini bahwa soil atau tanah yang ada kita pakai ini sudah mulai berkurang jauh dan dan uh, hasilnya berbeda. Nah, kita lihat ini adalah sebuah penelitian dilakukan oleh uh, University of Texas ya. Tahun 80-an kita cukup bilang satu jeruk sehari cukup untuk kebutuhan vitamin C. Tapi kita lihat satu jeruk tahun 80 itu setara dengan 8 jeruk untuk kita makan untuk mendapatkan kebutuhan vitamin C yang benar. Berapa banyak kita di sini yang bisa Bapak Ibu? Ya, untuk bisa benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi kita itu gak gampang ya benar Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini yang menjadi beberapa sumber permasalahan yang ada. Oke, okay. Kita lihat ini adalah fakta yang ada di dunia kesehatan di Indonesia juga ya. Kita ada 9 dari 10 orang kurang asupan nutrisi. Oleh karena itu, kita memiliki kesenjangan nutrisi yang sangat 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 besar sekali. Oleh karena itu, sekarang apalagi setelah Covid ini ya, banyak sekali orang sudah mulai sadar mengenai kebutuhan nutrisi bahwa nutrition bisa membantu kita untuk melawan segala apa yang ada di dunia ini apa itu uh, virus atau bakteri Next. Oke, okay, kita lihat. Bapak Ibu siapa yang suka sop buntut atau bakso? Mana yang lebih suka? Oh, sop buntut Pak saya. Sop buntut ya Pak ya? Mm -hmm. Oh. Mana yang lebih sehat, Pak? Ah. <laughs> <sukur> ah. <sukur> Kalau yang lebih enak bakso kayaknya, Pak. Begitu ya lebih enak uh. bakso, tapi lebih lebih menyegarkan ini ya. Lebih menyegarkan itu adalah Eh uh, sok buntut ya, oh, Pak? Ya? Iya, Pak. Dikasih jeruk, Pak. Aduh panas-panas. Okay. Hmm. Tapi kalau ditanya mana yang lebih sehat? Yang penting kenyang. Betul. Oke, okay, silakan next, Pak. Ya, kita lihat lagi di sini. Kalau gemuk sama kurus, tanpa menyinggung siapapun juga mana yang lebih sehat? Saya saya tersinggung, Pak. <laughs> kalau jawabannya harusnya kurus. Jawabannya tapi, harus kurus. Tapi Tamp saya gemuk sekarang, Pak. Tapi gemuk? kurus dan gemuk sebenarnya kalau tanya para dokter juga tidak menunjukkan bahwa itu pasti sehat. Hmm. Gemuk pasti belum tentu sehat, kurus juga belum tentu sehat. Ya itu adalah kenyataannya pak. Ya okay. itu kehidupan kita se di dunia ini. Nah kita bantu next pak. Dan kita lihat di ini fakta yang ada di dunia. Next. Fakta yang ada di dunia ini ya bahwa dalam genetik juga kita lihat. Banyak yang mengatakan bahwa saya darah tinggi, hipertensi, diabetes, ya, kanker, stroke itu ada hubungan genetik. Apakah itu menjadi suatu hal yang bisa membuat kita harusnya melihat kembali apa yang kita makan, apa yang kita konsum, gitu ya? Next pak. Nah, kita lihat kesehatan itu seperti yang saya ngomong di depan bahwa kesehatan itu sangat-sangat berharga. Kita boleh lihat ada orang yang punya tas branded, tapi di dalamnya ada insulin. Ya, next pak. Punya mobil sport, tapi kita punya fat belly, nggak bisa nyetir. Gak enak ya pak, bapak ibu ya. Kita lihat lagi, ya. Punya toilet emas, tapi kita punya sembelit ataupun penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Next pak. Kita punya kasur mahal, tapi kita insomnia. Jadi apapun yang kita punya di dunia ini, tas branded, Mobil sport, toilet mas, ataupun kasur mahal, ataupun bahkan rumah mewah sekaligus, sekaligus, ya itu semua tidak membuat kita menjadi sehat, Bapak Ibu, betul ya. Jadi sangat uh, kontradiktif atau sangat uh, membuat suatu hal yang harus kita pikirkan bahwa kesehatan itu sangat berharga. Next Pak, oke, okay. ini adalah tahap kehidupan kita, kita hidup, kita menua, kita ada sakit atau uh, semoga tidak ya. Tapi ada kebunnya, kita pindah dunia, dan semua orang mau. Kalau bisa, dalam proses kehidupan kita, di dunia itu tidak ada kesakitan. Betul, Bapak Ibu, ya. Nah, di USANA, kita sangat e, percaya mengenai e, kita menganut yang namanya *four pillars of health*. Ya, apa itu *four pillars of health*? Pertama, itu adalah makanan kita harus kita seimbang, ya, healthy food, seperti apa. Jadi kita tahu biasanya ada yang apa uh, table apa uh, plate T plate ya. Jadi uh, sayur harus lebih banyak dan uh, protein dan sebagainya da, dibandingkan karbo. Oke, okay, next. Yang kedua adalah kita harus olahraga. Ya. Uh, olahraganya tidak harus ke gym atau apa. Kalau bagus kalau bisa ada waktu ke gym, tapi jalan kaki setiap hari itu juga sudah olahraga. Next. Yang ketiga, yang ketiga adalah pilar ketiga itu sangat penting adalah ke, kebahagiaan, happiness. Ya, di mana kita bisa uh, manage stres kita, kita bisa tidur. Ya, saya adalah orang yang sebelumnya tidak bisa tidur, bukan insomnia ya, Bapak Ibu ya, tapi saya light sleeper karena dari kecil saya sudah sudah uh, apa, terbiasa tidak tidur dengan uh, kualitas berkualitas. Jadi setelah saya Dibantu dengan nutrisi, semuanya saya sekarang tidurnya sangat enak. Jadi, kita percaya bahwa untuk bisa sehat seutuhnya, true health, kita harus ada empat pilar ini. Yang ketiga adalah kita bisa manage stress dan kita pikiran positif, dan sebagainya. Yang selanjutnya, keempat adalah suplementasi, ya, itu kira-kira. Next, nah, kita lihat nutrisi adalah bahan baku bagi setiap manusia ya karena nutrisi ini yang akhirnya membentuk sel dan sel itu membentuk manusia banyak orang tidak mengerti tentang itu bahwa hidup kita ini sebenarnya manusia itu terdiri dari apa sih terdiri dari sel 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 dan sel dan sel tapi berapa banyak kita yang peduli mengenai kita memberi nutrisi yang benar kepada sel ya dan kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh nutrisi itu luar biasa. Ya, pertama kita bisa mendukung transfer informasi sel. Yang kedua, mendukung pertumbuhan perbaikan sel dan mendukung reaksi kimia dalam tubuh. Saya mau highlight mendukung transfer informasi sel. Usana memiliki paten teknologi yang mereka pegang di dunia namanya intelligence Bapak-bapak, Bapak dan Ibu semuanya. Bapak Ibu boleh Google istilah intelligence itu bahkan sekarang sudah masuk dalam kamus dan itu dipelopori oleh Yusana Health Sciences. Ya, intelligence itu adalah di mana sel-sel kita itu sebenarnya berkomunikasi. Oleh karena itu komunikasi itulah yang akan membuat kita menjadi baik dan sehat. Nah, eh, jadi Bapak Ibu semuanya, kita lihat sel bertanggung jawab untuk memper, memperbaiki tubuh kita. Jadi, kita hidup itu karena sel itu terus memperbaiki, ya. Tapi Anda dan saya, ya, bertanggung jawab untuk menyediakan bahan mentahnya. Apa itu bahan mentahnya? Itulah nutrisi, Bapak Ibu. Jadi, suplemen itu jangan asal suplemen, tapi kita harus tahu apa yang kita makan, ya. Nah, fakta dengan pengetahuan itu berbeda. Terus, bagaimana itu pertanyaannya? Oke, okay, yaitu balik kepada empat pilar kesehatan, Bapak Ibu. Apakah kita sudah lakukan ini? Ya, next pak. Oke, okay, makanya kita harus lihat bahwa kita memerlukan suplementasi itu kita kita perlu penuhin gapnya itu dengan suplementasi. Kenapa gap itu terjadi? Karena apa yang kita makan sama apa yang kita butuhkan tubuh kita, sel kita butuhkan untuk kita stay healthy and young itu berbeda sekali. Ya, nah. Per, e, jawaban kenapa kita harus lihat memilih Yusana? Pertama kita Yusana fokus kepada science ya. Kedua adalah nutrition, cellular nutrition. Bapak Ibu boleh Google juga siapa itu Yusana. Yusana itu adalah cellular nutrition company. Jadi mereka adalah benar-benar fokus kepada nutrisi yang diberikan kepada sel dan deliver kepada sel langsung itu ya. Dan itulah pilihan para juara. Kenapa saya akan berikan video nantinya? Dan tidak semua produk suplementasi disebut Yusana. Oke, okay. ini adalah penemu Yusana, seorang uh, ahli nutrisi, mikrobiologis as well, and imunologis yang terkenal. Beliau adalah uh, ahli yang menemukan uh, apa paten tentang alat tes Epstein-Barr virus di dunia pertama. Jadi karena uh, keluarga yang sakit beliau mencoba mencari suplementasi nutrisi tambahan dari luar untuk bantu keluarganya yang sakit jadi waktu dia cek di luar banyak sekali yang tidak memenuhi apa yang dia inginkan oleh karena dia buatlah yusana jadi yusana itu dibentuk oleh seorang saintis bapak ibu ya jadi bahkan akhirnya setelah eh 15-20 tahun kalau saya nggak salah, beliau mendapatkan rekognisi Albert Einstein Award Lifetime Achievement. ya Dan juga dengan apa yang sudah di-achieve oleh Yusana dan dipercaya oleh para atlet dan dunia, beliau di, di, dijulukin The Supplement King oleh majalah Forbes. Saya rasa Bapak Ibu semua nggak ada yang nggak tahu ya, apa itu, siapa itu majalah Forbes. That's why we believe Suplemen Yusana suplemen is the best karena kita uh, di, 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 ditemukan oleh para ahli dan benar-benar di, dijulukin bahkan oleh majalah Forbes sebagai he is the supplement king ya dan revolusi baru dalam suplemen nutrisi ini Yusana ini diakui oleh buku ini bapak ibu buku ini mungkin uh, kita di sana ada bukunya mungkin bisa kita bantu lihat. Ya ini adalah buku yang melihat merating semua suplemen yang ada di dunia, ya total uh, tidak bisa cover semua, tapi yang sudah di cover itu 1.600 lebih. Buku ini sudah 21 tahun, nah makanya dipakai oleh para dokter, ahli nutrisi dan atlet referensi dan sebelah sana uh, MIMS, uh, PDR maupun CPS itu Kanada itu buku rujukan dokter sudah ada. Oleh karena itu di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, beberapa dokter di klinik mereka mereka sudah meresepkan karena ini sangat membantu mereka percaya clinical studies maupun purity dari para yusana sendiri. Dan ini dokter ini bukan orang yusana, tapi mereka beliau ini adalah dokter yang punya rumah sakit di uh, Taiwan yang menuliskan bahwa the next, the next uh, medicine, the next cure adalah supplementation, jadi itu sangat dibutuhkan dan di buku itu diajarkan di bagaimana kita bisa melihat uh, mencari suplemen yang bagus tuh dari mana saja itu ya next. Nah ini Dr. Wen sendiri juga sudah menuliskan tiga buku uh, apa yang uh, sekarang ada beberapa yang sudah uh, semua kita bisa cari di Amazon. Uh, buku bahasa Inggrisnya nanti uh, nanti saya kasih tahu kalau di situ ini adalah dari waktu kita ambil dari Malaysia dan Taiwan jadi mereka uh, ini dalam bahasa Mandarin. Next, Pak. Ya, dan Yusana telah memenangkan lebih dari 500 penghargaan dunia. 500. Jadi bukan perusahaan abal-abal. Next, Pak. Dan ini adalah uh, bioengineering biotechnology award di, diberikan kepada Yusana, ya uh, best uh, nutrition supplement dan best uh, company supplement, supplement company in the world selama uh, 2018 dan 2019. Next Pak. next. Nah, Yusana uh, dikawal oleh yang terbaik, ya, di mana memiliki lebih dari 150 full time scientist yang terus uh, mengolah, uh, apa melihat apa yang ada. Dan meracik menjadi yang terbaik. Saat ini Yusana sendiri punya empat paten yang mereka e, pegang, paten intelligence yaitu komunikasi sel, di mana e, suplemen yang diminum itu membantu komunikasi sel. ya di mana artinya apa? Waktu kita muda komunikasi gang gerakan kita cepat ya Bapak Ibu ya. Tapi sebagai mentua, menua kita menjadi lebih lambat. Itu karena komunikasi selnya melambat. Itu seumpama seperti sel apa, ya Telkomsel atau Excel atau apa itu signalnya melambat itu kurang lebih seperti itu dan next Pak nah ini adalah pabrik usana sendiri uh, USANA memiliki tiga pabrik di dunia uh, yang pertama itu di Utah yang kedua itu di China karena China sangat besar sebagai uh, apa pengguna usana di dunia itu China sangat besar sekali uh, saya mau memberikan satu video singkat ya silahkan

Bapak Ibu, kalau dilihat Yusana produksi suplemennya sendiri. Yusana tidak memaklon dengan siapapun juga. Itu yang membuat mereka bisa kontrol quality of the supplementation. Bahkan yang diimpor ke Indonesia semuanya dirancang dan diracik secara pribadi oleh semua saintis dan dibikin sendiri. Mereka tidak maklon, ya. Uh, dan Bapak Ibu kalau ada waktu bisa cek Uh, kalau mau berobat ke Sanofi Medical Institute itu dimiliki oleh Usana sendiri. Ini adalah uh, healing, ya tempat di mana banyak pasien-pasien untuk ke sana untuk healing. Mereka diajarkan kesehatan dan sebagainya, itu adalah Sanofi, ya. Itu uh, banyak waiting listnya dan itu ada di New Mexico, ya. Dan uh, next Pak. Dan nah, ini adalah atlet-atlet yang menggunakan Usana. Sedikit video singkat tentang itu. Yeah. Put me on the stage now. I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time, my time. None of you people can tell me to stop. To do this, show you what the truth is. I step on the field. It's time to get real. I'm feeling so ruthless. My time, my time. None of you people can tell me to stop you want to be a well-oiled machine and to do that you need to be fueling your body with the best of the best if i don't put the right things into my body it won't perform when i ask it to yeah. so what are you afraid of those feelings are made up get in the game your moment of fame, show them what you made up for anyone asking who is the best we put in our hands up why do I take USANA? Because USANA is the best. I know it's clean, I know it's safe. I can't chance my career and my reputation on a product that I don't trust. Simply, simplement, the reason why We know what it takes to be reaching the top Tell me to stop, my town, my crown We I trust USANA. I trust USANA. I trust USANA. I trust USANA. USANA. Trust, trust, trust. I trust USANA because they put as much care and hard work into their product as I do to my training. I don't have to worry about what I'm taking. I know that I'm getting everything I need. It's about the products. Yeah. Next. Okay. Bapak Ibu lihat di sini bahwa semua atlet China mempercayakan nutrisi atlet mereka kepada Yusana, ya. Kenapa? Udah pastinya para dokter dan ahlinya sudah mempercayai ini dan meresepkan ini kepada semua atlet mereka. Next, dan sekarang sudah lebih dari 4.300, 4.300 hampir 4.400 atlet dunia yang menggunakan usana. Satu kata saja untuk ini adalah bahwa ini benar-benar dipakai, oh, dipercaya karena kemurnian dan keamanannya. Next, dan ya, ini adalah uh, perusahaan yang terdaftar di bursa saham New York, makanya sangat dipercaya juga. Next, video yang sangat singkat satu menit. You know what would be something if I knew that what was in the bottle is what my body could actually use. If it was developed by on-staff scientists in collaboration with nutrition researchers and experts creating specialized formulas for your unique needs and continually improve those formulas with new research if they went out of their way sourcing ingredients your body can easily use manufacturing products within their own state-of-the-art facility to maintain purity and potency throughout the entire process They'd be trusted by thousands of elite athletes all over the world. Now, imagine if they took a holistic approach to nutrition, researching, testing, and developing more than just supplements. Now that would be something. Oh, okay, maaf, kepotong-potong videonya. Tapi intinya, saya akan tutup dengan uh, cerita saja. Saya mendapatkan sebenarnya satu video ini, tapi saya akan nggak akan putar karena takut putus-putus. Saya cerita sedikit bahwa dikatakan bahwa dunia ini pola pikir orang sudah kebalik-balik. Ya, kita bisa punya, nggak uh, 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 masalah mengeluarkan uang untuk beli rumah yang mahal, nggak masalah untuk beli HP yang mahal, mobil yang mahal. Ya, tapi untuk sesuatu yang berguna buat kesehatan kita kita berpikir banyak ya yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menikmati hidup. Saya pribadi saya, saya pribadi dulunya ada seorang pengusaha. Sekarang saya pemerhati kesehatan kenapa? Saya tahu dulu waktu saya punya karyawan 5000 orang, apapun yang terjadi dalam hidup saya itu saya stres. Semua uang yang saya dapat itu saya bawakan untuk berobat. Tapi sekarang saya memiliki kesehatan yang saya bersyukur di mana saya bisa fokus pada kesehatan, saya bisa fokus makan, saya makan, apa yang saya tidur, ya tidur dan sebagainya itu saya bisa fokuskan sehingga membuat saya memiliki kehidupan yang berbeda. Saya bersyukur dengan apa yang saya punyai. Demikian kira-kira sharing saya. Semoga apa yang saya siarkan ini bisa membantu bapak ibu semua untuk bisa melihat bahwa tidak semua suplemen sama dan Yusana adalah yang bisa kita percaya. Terima kasih Pak. Wow, luar biasa, Pak Candra Gunawan. Terima kasih sudah sedikit sharing buat kita. Da, tapi memang, waktu yang kita akan siapkan, kita punya waktu dua menit, Pak. Kita berikan hadiah, ya, Pak. Ini sengaja dari usana. Ini ada merchandise dan juga tak. ada e, voucher seratus ribu rupiah luar biasa, loh. Ya, e, tadi saya ketua panitia, di sini juga itu salah satu yang... Uh, apa namanya menggunakan usaha usana wow. uh, sampai uh, dia bisa berhasil uh, dalam kesehatannya Membiasa. Pak ada pertanyaan barangkali kalau saya sedikit Bapak siapin pertanyaan ya Pak ada Baik. merchandise dan juga ada voucher seratus ribu rupiah berlaku untuk uh, med, uh, di selama Medical Fair ini pertanyaannya gampang kalau tadi kita melihat buah jeruk hmm. ya dulu bisa makan cuma satu. Kalau sekarang dengan perubahan iklim dan sebagainya, kita perlu berapa makan buah jeruk sebenarnya? Berapa? Oke, okay, Bu, silakan. Luar biasa. Thank you untuk perhatiannya, Bu. <laughs> Memang jadi diperhatikan ya. Ada merchandise. Silakan. nggak akan ditanya, Nggak akan dimintain KTP. Silakan. Nah, Pak Cendra ada ada ini ada. Pertanyaan. Pertanyaan semoga diperhatikan, berapa saintis yang dimiliki oleh Yusana? Wow. <laughs> ada yang ada yang perhatikan tadi? Berapa total saintis yang dimiliki oleh Yusana secara full time? Oke, okay. ada berapa? Disebut aja 1 sampai 20 juga bisa. <laughs> <laughs> ya, ada 6. pak? Oh, 150 pak <laughs> Gak apa-apa, next ya Oke, okay. okay. uh, yang semoga gampang uh, Ada empat pilar kesehatan Boleh sebut satunya apa? Pil, 4 pil, iya pak Makanan, betul pak, silahkan Oke, okay. bapak izin <laughs> Silahkan pak, terima kasih Oke, okay. yang kedua apa? Okay. Pak, pak itu Olahraga. Olahraga, betul Mari silahkan pak Oke. Yang ketiga udah habis pak. Satu lagi pak. Oh yang ketiga apa? Oke ada empat pilar. Satu lagi apa? Ya, oh makin susah nih. Ya. Suplementasi betul bu. Ibu silahkan. <laughs> Baik Pak Cendra terima kasih, terima kasih sudah pak. hadir dan kita boleh tepuk tangan untuk Pak Cendra Gunawan dari Ibu, Yusana Indonesia. Tapi mohon sebentar bapak izin bisa hadir di tengah. Uh, ada satu penghargaan dari panitia yang akan diserahkan oleh uh, ibu ketua panitia agak di tengah sih Baik, terima kasih Pak Cendra Gunawan dari Yusana Indonesia yang berkenan untuk hadir dan juga eh, membuka acara kita pagi hari ini.